So sekarang ni kita pergi pada muka surat jadual ni tadi, okay, dan kita ubah orientation dia menjadi landscape. So disebabkan kita dah separate kan, di sini section break dan juga section break, yang lain ni still portrait, hanya yang jadual itu sahaja yang berada dalam kedudukan landscape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tunjukkan bagaimana nak settingkan certain page tu jadi landscape. Kalau saya tunjukkan di sini, semua page ni adalah portrait. So nak jadikan satu page saja jadi landscape. So kita akan menggunakan fungsi layout break. Okay, dan kita gunakan section break ini. Okay, so kita dah letakkan satu, so maka dia akan break. So apa saja yang kita akan type kat sini, okay, dan di bawah table yang kita select pun kita letak section break. So apa berlaku, kita nak asingkan tiga surat pertama yang atas jadual tu, jadual dan bawah jadual. So sekarang ni kita pergi pada muka surat jadual ni tadi, okay, dan kita ubah orientation dia menjadi landscape. So disebabkan kita dah separate kan, di sini section break dan juga section break, yang lain ni still portrait, hanya yang jadual itu sahaja yang berada dalam kedudukan landscape. Okay, saya betulkan contoh lebih panjang lah. Okay, sebab tu kita perlukan landscape. So apa berlaku adalah kita kena betulkan balik number ini, sebab section break dia akan pisahkan sekali. So kita akan buat number ini akan format page number continue from previous, sebabkan dia terikut dia dah menjadi nombor yang asing, so dia akan ikut nombor yang sebelumnya. Itu juga dengan page ni, sebabkan dia dah terasing, ini yang bawah table lah, yang bawah table tadi. Okay, okay, ini sebab dia jadi satu balik, sebab dia dah terpisah, maka kita setting juga balik continue from previous section dan OK. Right, jadi kita dapat melihat kat sini, maka satu bahagian telah menjadi landscape. Okay, portrait landscape. Saya tutup dulu ni paragraph mark ni supaya lebih clear nampak. Okay, besar sikit. Ini portrait, dan hanya ini yang menjadi landscape. Okay, itu saja tentang daripada landscape, daripada portrait ke landscape. Kita boleh buat macam tu. Okay, so itu contoh yang saya ingin tunjukkan dari portrait ke landscape. Okay, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.